kita akan pergi ke Samtung Kuk Museum yang ada di Juan FC2C. Nah, perjalanan ke sini itu cukup dekat banget, soalnya kita dari rumahku, jadi nggak usah pakai transport ataupun mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Soalnya jalan kaki aja juga bisa. Nah, dari MTR FC itu nanti kalian lurus aja, ambil jalur arah kiri, dan nanti akan ketemu Samtung Kuk Museum. Nah, ini adalah Juan MTR FC. Jadi nanti kalian nggak perlu untuk keluar MTR. Dari MTR itu kalian langsung aja keluar, lalu ambil jalur arah kiri, lurus aja, nanti akan ketemu Samtung Kuk Museum. Nah, berhubung pagi ini rada sepi, mari ikuti perjalanan aku ke Samtung Kuk Museum. Oke, let's check it out. Perjalanan ke Samtung Kuk Museum masih rada sepi sih. Lewat jalur bawah itu lebih enak, lebih cepat, soalnya nggak banyak orang jalan kalau hari Minggu. Kalau lewat exit A dan B juga bisa, tapi nanti kalian harus turun tangga. Enakan lewat exit B langsung atau exit C lebih enak karena sepi seperti ini. Bisa juga keluar dari exit D kayaknya. Di Juan itu banyak sekali buruh migran yang libur. Ini cuman exit apa ya? Oh, exit A. Bisa keluar juga lewat MTR exit A, Juan Station. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Nah, di sini tuh banyak mbak-mbak yang libur. Di sini tuh banyak mbak-mbak yang libur sekaligus makan-makan, pengajian juga ada. Kita juga sudah hampir sampai. Kalau lewat exit B kan kita harus naik. Nah, nanti turunnya bisa ke sini. Tempatnya di sana. Capek juga. Jalannya lagi dibangun. Rada sedikit berisik sih, soalnya juga sini tuh ada MTR-nya. Udah hampir sampai. Ah, hujan.
Tungkuk Museum. Jadi Sam Tungkuk Museum ini kita nggak boleh berisik. Ini masuk ke sebelah kiri, Exhibition Hall. Nah, di dalam sini tuh nggak boleh berisik. Dalam sini itu ada
The Oral Legis ini adalah tadi yang aku masuk tadi itu berisikan beberapa peralatan tentang permainan kayak apa ya, kalau yang di sini museum office, jadi di sini tuh nggak boleh berisik, makanya aku tadi nggak bersuara ngerekamnya itu. Jadi di sini itu kita bisa lihat cara membuat roti. Zaman-zaman dahulu kala gitu. Kita keluar aja. Jadi ini adalah ruang kesenian. Ini juga ruang kesenian. Thank you.
pulang. Soalnya udah selesai nyetarinya. Oh, lumayan lama banget ya. Hai. Oke, sekarang kita udah selesai buat videonya. Karena berhubung di dalam itu nggak boleh berisik dan juga nggak boleh foto-foto atau ngambil video, tadi itu nyuri karena nggak ada orang, biasa orang Indonesia selalu kayak gitu ya. Jadi buat review tentang Samtung Uk Museum cukup di sini dulu ya. Lain kali aku ingin membuat review lagi tentang vlog aku di Hong Kong ini. Oke, terima kasih buat yang udah menonton.